Rahim, sembang Sabtu bersama Cik dengan Adil. Siapa ni abang sebelah saya ni kan? Mana yang lebih handsome? Kau tengok, sana sini. Kan juga cari kereta, tu lagu saya, jangan salah diri. Ni bersama saya ni, apa, abang Aman ni. Aman apa? Aman Syah? Ha? Oh, asyik nak menyanyi, kita tanya dia, betul tak? Cik Aman ni, menyanyi ke? Tak sedap pun semua. Saya tak sedap. Ini Cik Aman Syah. Syah ke? Tak adalah Syah kan. Dan ini dia beli satu kereta untuk orang rumah dia, yang bernama Kak Nazira. So kita nak tanya dia, kenal Cik Din daripada mana ni, bang? Kenal dia bernama radio. Bernama radio. Dekat Bentang hari Jumaat. Saya dekat bernama radio. Nak tanya sikit lah, bagi masa dalam 2-3 second. Komen abang secara live yang saya buat kat bernama radio tu, apa pandangan abang? Dapat banyak info tentang pembelian kereta, tentang loan, bagaimana kalau kena blok apa blacklist. Loan tu, blacklist, tu semualah. So ini peminat saya masa bernama lah ni. Dan ini hari dia datang dengan saya, dah sign apa yang perlu sign, nak beli satu kereta, Maverick yang color grey tu 1.5. Kalau tu agak susah, kena queue sampai 3-4 bulan. Rupa-rupanya tak sampai sebulan ni. Apa perasaan tu, bang? Rasa gembira lah. Rasa bangga lah bila kenal Cik Din. Speechless. Saya tak boleh nak cakap apa. Dan sebenarnya ada satu lagi isu, di mana kereta ni ada trade-in dan dia telah pergi tempat lain. Pusing sana, pusing sini. Kita nak tanya dia. Nah, ini adalah satu freehand yang agak elok. Dan kita tanya dia, apa perbandingan dengan orang lain? Komen sikit. Orang lain boleh ambil rendah sikit lah. Cik Din dia akan up sikit lah. Tapi jangan up sangat kereta saya tu. Calar sana, calar sini. Aku potong kan. Pasal nak tunggu kereta baru. Kita tak ambil lagi kereta dia, sebab kita akan buat cium pipi. Maknanya tukar macam tu saja. Mungkin you sekarang lain akan ambil dulu kereta dan akan bayar dulu, dan menunggu kereta tu menjadi satu penyiksaan. Saya buat cium pipi. Apa perasaan abang? Happy. Boleh pakai dulu kan. Dia pakai elok-elok. Cala-cala gaduh dengan rumah. Jangan gaduh-gaduh, nanti cala kereta potong harga. Kita nak tanyalah abang, daripada kalau anda luar sana tu nak beli kereta, apa pesanan dia? Beli dengan Cik Din lah. Boleh up harga dan boleh dapat kereta yang kat luar tu mungkin 2-3 bulan lambat dapat. Cik Din dapat cepat. Alhamdulillah. Pesanan yang menarik, jitu dan padu. WhatsApp terus kepada saya 0123400034. Tak perlulah rasa gusar, tak perlulah rasa susah, bila ada masa ada.